Cilacap terkini, warga desa Tenggulang Surusunda pertanyakan kualitas proyek peningkatan jalan Surusunda Tenggulang. Inilah berita selengkapnya. Menurut kontributor jurnal Agus, turap penyangga jalan Dinas PUPR Kabupaten Cilacap jebol. Pekerjaan yang senilai 1.946.991.000.000 dipekerjakan oleh pemenang lelang CV Putra Perintis Cilacap. Tanggal kontrak tanggal 29 Juni 2021. Peningkatan Jalan Surusunda Penggulan di ruas Jalan Desa Penggulan, Kecamatan Karang Pucung. Jenis pekerjaan hot mix, rigid beton, pemasangan bronjong, pemasangan batu turap, dan item pekerjaan lainnya. Menurut kontributor jurnal, pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi ada dua titik pekerjaan turap yang mengalami rusak. Yang pertama, titik 1 ambruk pada hari Minggu pada saat turun hujan. Titik kedua di pertigaan Dusun Penggulan sudah retak padahal pekerjaan masih dalam proses dikerjakan. Pada titik kedua diduga oleh warga struktur bangunan yang kurang kuat atau tidak memadai sehingga mengalami kerusakan. Hal ini juga terjadi pada bangunan titik ke-1 yang terletak di sebelah pemakaman umum. Bangunan ini rusak pada hari Minggu tanggal 12 September tahun 2021. Menurut Agus, kontributor jurnal, hal ini karena ketidaktelitian pekerjaan dan kemiringan yang kurang dan dimungkinkan galian untuk pondasi yang kurang dalam. Warga berharap kepada dinas terkait berkaitan dengan rusaknya pekerjaan di beberapa titik untuk segera dievaluasi dan dilakukan proses pembenahan sehingga kualitas pekerjaan akan semakin baik. Saat dihubungi redaksi jurnal media, Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cilacap Wahyu Ari Pramono STMT akan melakukan proses pengecekan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan. Dan terima kasih informasi dan masukan sehingga akan menjadi bahan evaluasi ke depan sehingga pekerjaan bisa lebih baik
dan masukan ini menjadi program kerja peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Cilacap. Tim Liputan Jurnal Media beserta tim investigasi, terima kasih atas perhatian. Program Laku-Laku Bangun Desa, like, subscribe, share, dan komen.